Assalamualaikum. Okey, kali ni lain sikit. Okey, kali ni kita buat cuba buat video travel pula. Sekarang ni aku dengan wife dekat KLIA nak tunggu flight ke Hong Kong, dan daripada Hong Kong, guess what, kita pergi Jepun. Actually dah ada planning nak pergi dengan family kita orang. So ada sebab-sebab terdapat dielakkan, kita orang pergi dorang hari ni. Dia mungkin booking-booking and then terus pergi lah. Kita orang akan naik Cathay Dragon. Kita orang akan transit ke di Hong Kong nanti. Dalam masa 4 jam kita orang akan sampai. Lepas tu insyaAllah kita akan bagi footage-footage yang cantik lah. Kita cuba guide orang macam mana nak pergi Jepun apa semua. Bukan pasal, bukan sebab kita nak cerita minimal cost ke apa, tapi just kita nak tunjuk macam mana kita dapat pergi ke Hong Kong, pergi ke Hong Kong, pergi ke Jepun dengan perbelanjaan yang ekonomi. Bukan yang apa orang cakap, yang ni sangatlah apa nama tu, dia macam bukan yang grand apa semualah, tapi just kita nak pergi, kita nak tengok tempat orang, kita nak relakut sikit-sikit barang je tak. Okey, hari ni saya teman saya hari ni, wife saya Jajah Hanafiah. So first time dia nak pergi ke Jepun, sama lah macam aku pun, tapi aku Hong Kong ni second time. So kita tanya sikit pendapat dia, macam mana, apa perasaan dia, macam mana benda ni dapat jadi, tiba-tiba kita orang dapat pergi. Okay, then macam mana? Gamble je, memang gamble. Kebetulan ada open trip yang still available, ngam-ngam je untuk kita orang dorang. So booking tiket on the dot, booking package terus pergi. So kita orang redah je kan. Okay, so FB Jajah Hanafiah ada kat bawah ni. Alright. IG pun ada. Okay, alright. So tunggu lagi nanti. Nanti kita orang akan update lagi. Alright, bye. Bye. Hai, okey, kita orang dah sampai Hong Kong. So kita nak transit nak pergi ke Kansai pula. Currently kita dekat airport Hong Kong. 4 jam lebih lah. 4 jam lah. So makan, minum, tengok TV, tengok movie, dua movie habis. So kita keep on jalan. Tadi dua kali kena print boarding pass. Dia kata dia tak boleh nak scan, kena beratur balik, punyalah panjang. So cecuak lah juga tadi kan. Tapi tak apa, InsyaAllah kita dah lepas lah. 49 kat depan tu je, InsyaAllah sempat. Okay, bye. Okay, selepas 3-4 jam kat Hong Kong, dah sampai ke Kansai Airport. So tengah menunggu yang daripada geng-geng datang daripada dengan Air Asia lagi. Dia orang belum sampai. So Kansai Airport ni tengok macam tak ramai orang. Maybe mungkin sebab malam kot. Kan? Okay lah airport dia. Macam still under renovation. Okay, alright. So okay, kita on the way ke Aero Plaza. Ramai kawan-kawan baru yang kita tak kenal lagi. Kita akan naik train. So ini kita punya. Eh, mana you? So ini kita punya untuk naik train. Okay, nah, kita ambil lagi. Alright, kita off dulu. Alright, okay. Hello, hi. Okay, selamat pagi. Second, first day dekat Osaka. First day dekat Osaka. So baru lepas breakfast tadi, nak pergi family mart jap, pergi tapau onigiri kan. Sekarang Celsius dia punya sejuk dia hari ni dalam 10 dengan 11. Boleh tahan sejuk, not bad kan. Tapi still okey lah kan. So aku pun pakai baju sejuk, Pakai apa nama, snow cap apa semua. So best lah. Breakfast tadi pun sedap kan. So kita orang punya tempat ni, kita orang dekat kat Dobert Swain.
depan hotel pun ada Family Mart kan. Dalam 10, 100 meter, 200 meter, satu Family Mart. Banyak gila. So, nak pergi beli sekejap. Alright, kita boleh. Check. So, ni dia punya variety banyak. Family Mart dia. Haa, ramai-ramai pun pagi memang ada. Banyak orang makan onigiri yang ada. Ini salmon ni macam sedap. So, hari ni kita nak pergi jalan sekitar Osaka. Nak pergi ke Museum Osaka. Ada orang nak pakai kimono. Okay, sekarang ni dalam pukul 9.30 pagi dekat sini. Lepas hujan, suhu dia dalam 10 atau 11 lah, lebih kurang lah. So far bagi kita orang okay, best. Makan pun dah kenyang. So kita orang akan naik apa nama train Putumburi main station ni. So dia ada Osaka Pass satu hari, dan kita orang akan jalan lah hari ni. Okay, bye. Hai, hello. Okay. Kali ni kita dekat di Gedung Gerik Osaka. So, benda ni museum. Dalam building, dalam bangunan, kita orang dekat tingkat 8. Museum ni dia tunjuk macam mana masa zaman Edo period Osaka 1830-an dulu. Maknanya bagi zaman Edo, zaman Edo tu ada Shogun, Tokugawa apa semua lah. So, kita bagi tour sikit lah yang tadi. Actually, dia orang boleh, kat sini boleh sewa. Okay. So masa Edo period ni, kira zaman Shogun dulu apa semua, macam kita selalu tengok lah. Kita selalu tengok yang dalam movie, dalam cerita apa semua. So tahun 1830, macam ni lah keadaan bandar di Edo ni. Zaman Edo ni macam ni lah keadaan bandar dia. Dia tahu kat sini boleh sewa kimono. Okay, sewa kimono ni dalam harga 500 yen. Okay, dalam 500 yen dah 30 minit dekat sini. Boleh ambil gambar, jalan-jalan. Dia ada macam-macam ada. Ada kedai kain, dia ada kedai apa, ada bank apa semua. Dan guess what, dekat sini dia ada malam, ada siang, ada pagi, bunyi ayam apa semua. Quite interesting, tempat ni best, cantik kan. Serius, kat sini memang macam dekat Japan zaman dulu. Memang best kan, memang recommended datang kat sini. Okay. So okay, alright. Dekat Osaka ni, dekat belakang ni ada Ferris wheel yang paling besar dekat sini. So kejap lagi kita nak naik dekat Ferris wheel tu. Dia kali ni memang ni ada kuning, ada merah apa semua. So satu team pada RTJ kali ni semua ada dekat sini. Okay, so link RTJ akan letak dekat bawah ni nanti, dan dekat ada video lagi kat atas ni. Alright. Merah guys, kuning. Okay, Ferris wheel memang ada dekat atas ni. Memang pepak punya tinggi kan? Ya, dalam satu pusingan 45 minit. Lego ni macam biasa lah kita ada. So toilet apa semua memang dekat kawasan ni. So cuba bagi 360 yang ada dekat sini. Actually aku happy sebenarnya kan. Tadi money changer call aku,
Dia kata wallet yang aku hilang sebelum datang sini hari Jumaat, aku tertinggal dekat sana. Okey, aku tertinggal dekat Aeon Shalam. Aku memang lawak lah. So alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Aku pun tak ingat aku letak, aku hilang benda tu dekat mana. Kan? So happy lah babe. Apa lagi? Kan? Ha. Okay guys, kita orang sekarang dekat atas Ferris Wheel Osaka. So belum sampai betul-betul top of the Ferris Wheel lagi. Dah nampak kiri kanan Osaka ni macam mana. Okay, dekat sebelah sana ada amusement park, dekat ujung sana. Dan sini dekat kawasan-kawasan ni dikelilingi oleh laut apa semua. Tak tahan babe, tak boleh bawa rod hari ni. Kan, aku cuma ada mesin je. Kalau aku jumpa kedai pancing lagi, aku akan beli rod dan aku akan pancing. Aku tak kira. Kan, mana boleh pada you dok mai tak pancing kan. So kita sejuk tapi dah lah dulu boleh tu kan. Kita layan dulu kan jajah ni. So inilah. Okey, atas Ferris Wheel Osaka hari ni kita dapat tengok view-view Osaka yang cantik apa semua. Nanti dah okay, kita dekat-dekat top ni aku akan ambil footage yang cantik, akan show ni. Tapi hari ni nampak macam, nampak macam jerubu sikit lah. Dia macam kelabu-kelabu sikit. Tapi suhu hari ni dalam 11 dan 10. So lepas atas ferry ni kita orang nak pergi makan apa semua dekat kawasan-kawasan ni juga. So enjoy the view. Okay, enjoy the view. Bye. Tak boleh mancing. Ada red bridge di hujung sana tu. Okay, currently kita betul-betul dekat atas. Kita akan nampak full Osaka. Okay, tujuan utama kita naik Ferris wheel, kita nak tengok view. Bukan kita nak tengok telefon apa semua kan. Kan, bukan kita nak tengok telefon ni. You dah cakap betul-betul eh kan. Sebab apa, sebab apa dia gayat. Boleh, cuma dia layan video je. Dekat atas ni. Kita memang betul-betul dekat atas kan. Betul-betul top atas dia. So kita akan nampak lah bawah kapal apa semua. Tapi aku tak nampak pun orang boleh mancing ke apa. Tapi biasanya Japanese akan mancing lah kat mana ada air kan. Oh, tak boleh video call ya WhatsApp? Boleh lah. Tak boleh? Saya buat semalam. Ini tak boleh. Eh. Call je. Oh, cantik kan? Alright, alright. Okay, okay, nampak tu tugboat tengah tarik satu vessel daripada mana. Dan kita ada ferry. Aku rasa ini yang ferry yang ke Kobe tu. Tak silap semalam dekat airport memang aku dah nampak lah. Kan? Okay, matahari pun dah nampak. Tapi memang macam jerubu lah. Memang macam jerubu. Welcome to Osaka, dia kata. Sekarang kita nak naik kapal Santa Maria. Tengah berbaris, dia buat pas scan. Kan? Sekarang kita akan dekat kapal Santa Maria. So macam mana nak naik ni, kita ada kapas. So kapas tu daripada kereta api, daripada train, semua benda lah. Sekian satu hari kita pakai benda ni. Ferry sini tadi pun sama. So sekarang ni kita dekat kapal Santa Maria. Dia akan duduk dekat sana, sebelah kanan kita sana tu. Okay, belah kanan kita segi ni aquarium, aquarium. Tadi Ferris wheel tu. Dengan kan pusat kemas, kita boleh makan. Okay, alright, thanks. Okay guys, aku dekat sekarang dekat Dotonbori.
tempat shopping. Okay, tempat shopping. Ada G-Shock, ada barang-barang lain, apa semua, kasut, apa semua. Semua ada dekat sini. Dia punya, dia punya center dia. Lah, kat Dato' Muri ni, macam-macam ada. Bahaya. Memang bahaya. So, nanti ada footage menarik, aku akan share. Alright. Kat Dato' Muri ni, kalau datang, dia orang kata, kena makan benda ni. Kan? Yang boleh makan. So, kita pakai rasa lah. Okay. So, korang buat kita dalam beberapa minit lah. Bagi aku, roti dia, dan yang lobster piece ni, rasa dia memang fresh. Puas hati. Kalau datang sini memang kena try. Okay, kata dulu lah. Okay, bye. Nak makan dulu. Okay, kita nak pergi tempat yang paling famous dekat Osaka. Kalau datang, kena ambil gambar dekat sini. Tempat yang paling famous sekali. Oh, kena ambil gambar dekat sini. Kalau tak ambil dekat sini, macam tak sah. Okay, okay, apa dia? Tu, di belakang tu. Kan? Clico Man. So, aku nak ambil gambar Jaja kat sini. Yang cantik. Kita akan ambil gambar berdua, selfie apa semua kat sini. Alright. Okay. So, gambar kat Glue Comment pun dah ambil semua apa semua. So, aku lepas dah buat esok kot. Boleh datang kat sini, dia orang support. Ambil kerisau kot. Okay, kedai ni kedai ketam. Aku panggil kan. Kedai ketam, sebab apa dia kedai ketam? Okay, banyak orang dekat depan ni yang makan ketam. Dia ada jual di hujung ni. Dia ada jual sushi ketam. Semua jenis sushi, makanan-makanan berasas ketam. Orang kat ni, so, dapat kita tengok orang dekat sini tengah makan-makan ketam. Dan yes. Memang barbecue ketam lah. Penat babe. Hampir 12,000 step. Lebih lah kot. Mungkin Starbucks ni pun macam rare. Okay, tim-tim semua dah ada yang menunggu kat sini. Sebab kita orang call dalam pukul 6, kita nak gerak pergi ke tempat lain. Ya. Yeah. Oh, penatan kan.